Dalam era yang makin modern, ternyata sebuah mimpi menjadi kenyataan. Kitchen Stadium, sebuah arena memasak raksasa telah terwujud. Kitchen Stadium menjadi ajang pencarian para pemasak makanan yang orisinil dan tentu saja memiliki kreativitas seni memasak tingkat tinggi. Alain Cuisine! Untuk mewujudkan impian akan arena masak raksasa bernama Kitchen Stadium, pertama kali dipilih jago-jago masak dan mereka dinamakan Super Chef, orang-orang dengan keahlian masak tingkat tinggi. Mereka adalah Super Chef Masakan Barat, Super Chef Masakan Cina, Super Chef Masakan Indonesia. Kitchen Stadium merupakan arena di mana Super Chef menunggu para penantang. Baik penantang maupun Super Chef, keduanya hanya memiliki waktu 1 jam untuk mengolah bahan dasar yang dirahasiakan. Dengan menggunakan seluruh kemampuan, naluri, keahlian, dan kreativitas, mereka yang berhasil mengalahkan Super Chef akan memperoleh pengakuan masyarakat luas. Master-master masak saling bertarung. Para penantang memasuki arena masak dengan kesiapan penuh. Apakah ide kreatif yang akan dibawa oleh penantang pada pertandingan kali ini? Dan bagaimana Super Chef mempertahankan gelarnya? Pertarungan segera dimulai. Selamat pagi pemirsa Indosiar pecinta Kitchen Stadium. Senang sekali pagi ini saya Rizky Bahtiar bisa kembali bersama Anda. Dan dalam 1 jam ke depan seperti biasa di Sabtu pagi ini saya akan kembali mengajak Anda menyaksikan satu acara yang selalu menjanjikan ketegangan dan aksi yang sangat mempesona yang akan dibawakan oleh para juru masak profesional, di mana mereka akan bertarung memperebutkan gelar bergengsi sebagai Super Chef sekaligus juga akan mempertunjukkan keahlian mereka mengolah hidangan berkualitas tinggi, di mana lagi kalau bukan di acara Ale Cuisine. Ya, di Sabtu pagi ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Biasanya kita kedatangan tamu seorang penyanyi atau pemain sinetron ataupun yang lain. Tapi pagi ini sangat spesial sekali, kita kedatangan seorang fashion designer atau seorang perancang busana yang masih muda yang sangat aktif. Jadi kita langsung temui Denny Wirawan. Selamat pagi Mas Denny. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ini kegiatan sekarang selain ngedesain baju, ada kesibukan apa yang lagi ini? Kebetulan saat ini saya sedang mempersiapkan beberapa show saya. Mm-hmm. Antara lain show untuk Indonesian Model. Oh, di Indosiar juga di ya? Di Indosiar. Okay, dan ada show tahunan saya nanti di bulan Oktober. Oke, okay, kita nantikan karya-karyanya ya. Oke, okay, dan ngomong katanya Mas Dini suka hobi masak juga? Dulu ya, sekarang udah dengan banyak kesibukan agak berkurang. Tapi mungkin kita harapkan setelah kedatangan pagi ini bisa kembali hobi masak lagi ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Ya, dan pemirsa demikian tadi bintang tamu kita Denny Wirawan. Dan sekarang saya menuju kepada komentator kita yang selalu setia bersama saya, Bung Gunarjo. Apa kabar, Bung? Baik. Baik. Oke. Iya, pemirsa ini Bung Gunarjo yang kembali bersama kita di pagi ini untuk menemani kita menyaksikan pertandingan antara para juru masak profesional di Kitchen Stadium ya. Jadi gimana, sudah siap menyaksikan pertarungan pagi ini, Bung? Oh ya, selalu siap. Harus ya, Bung ya. Oke, kita mulai saja pertandingan pagi ini. Iya, pemirsa Indosiar, kita mulai acara pagi ini di Kitchen Stadium. Kita panggil pemilik Kitchen Stadium, Derry Derajat. Selamat pagi para pecinta seni memasak. Saya yakin Anda semua sudah tidak sabar lagi untuk segera menyaksikan adu kreatif seni memasak tingkat tinggi di Kitchen Stadium. Baiklah, saya sudah mengatur pertemuan 2 orang petarung yang saya yakin akan membuat Anda berdecak kagum atas kehebatan dan keahlian mereka
dalam seni memasak untuk menciptakan karya masakan yang kreatif, inovatif, dan spektakuler. Bagi Anda sang penantang, jangan berkecil hati untuk menjatuhkan sang super chef. Dan bagi sang super chef, Anda harus siap siaga karena para penantang yang hadir menantang Anda di Kitchen Stadium, kemampuannya memang di atas rata-rata. Baiklah, beberapa waktu yang lalu telah hadir seorang chef, yaitu Chef Sumisno, turun tanding di sini. Akan tetapi perjuangannya tidak membuahkan hasil. Dan penantang yang hadir hari ini adalah rekan Sumisno. Tekadnya tak bisa ditawar-tawar lagi. Dia harus berhasil dan menjatuhkan sang super chef. Dia siap mengerahkan kemampuan. Siapakah dia? Kita sambut asal Hotel Borobudur, Jakarta. Ini dia, Chef Evo Mudasir. Chef yang lahir di Agam, Sumatera Barat ini telah mengenal dunia memasak sebelum tahun 1990. Tercatat dia pernah memperdalam seni memasak di sebuah pusat pendidikan kuliner untuk masakan Cina. Beberapa hotel berbintang di Jakarta, London, Oslo, bahkan sampai Dubai pernah memakai jasanya sebagai chef. Mengolah masakan Asia dan Barat menjadi keahliannya. Selain memasak, Mudasir ternyata juga suka berolahraga sepeda dan membaca. Selain itu, waktu luangnya juga dipergunakan untuk berkreasi memasak sebelum berhadapan dengan super chef. Kini kreasinya sangat dibutuhkan di Hotel Borobudur Jakarta, tempatnya mengabdi sampai dengan sekarang. Saya siap dan tidak takut menantang super chef di Kitchen Stadium. Persiapan saya dengan tim adalah dengan melakukan latihan-latihan yang teratur dan memasak dengan resep-resep yang luar biasa. Senjata andalan saya adalah dengan memilih bahan-bahan yang bermutu baik dan berkualitas tinggi sehingga dihasilkan makanan yang menjadi juara di Kitchen Stadium ini. Kekuatan masak saya adalah dengan memadukan bumbu-bumbu dari berbagai tempat sehingga menghasilkan makanan yang baru sama sekali sehingga dapat mengalahkan super chef di Kitchen Stadium ini. Saya harus mencapai target 10 kali menang di Kitchen Stadium ini. Kedatangan Evo Mudasir di Kitchen Stadium pagi ini adalah untuk melanjutkan ambisi Borobudur merebut gelar Super Chef. Halo, selamat datang Chef di Kitchen Stadium. Ya, rekan Anda memang gagal bertarung di Kitchen Stadium. Apakah kehadiran Anda hari ini memang untuk membalaskan dendam? Ya, kehadiran saya di sini adalah untuk membalaskan dendam atas kekalahan rekan saya yang dahulu. Baiklah, Anda begitu yakin untuk pertarungan hari ini? Dan Anda katanya pasti bakal memenangkan dan menjatuhkan sang super chef. Kekuatan apa yang mendorong Anda mempunyai motivasi demikian tinggi? Kekuatan saya adalah dengan melakukan kreatif dan inovasi dalam melakukan masak-memasak. Baik, kreativitas dan inovasi dalam masakan. Langsung saja, segera harus Anda buktikan ucapan Anda itu. Hari ini, dari ketiga jagoan masak terkuat di Kitchen Stadium, siapakah yang akan Anda tantang? Herman! Turun kamu! Sudah dua kali ini Herman Esat dari Tomodachi Resto Bandung merajai arena memasak raksasa Kitchen Stadium milik Derry Drajat. Ini adalah ketiga kalinya dia turun bertarung untuk mempertahankan tahtanya. Bahan dasar roti tawar dan ikan sebelah menjadi saksi kunci keberhasilannya dalam perang memasak antar chef profesional Indonesia. Kreativitas dan inovasinya yang sangat orisinal membuat kemampuan Herman patut diperhitungkan dan diacungi jempol. Maka dari itu, berhati-hatilah penantangnya kali ini karena Herman tak akan begitu saja menyerahkan tahtanya. Ya, saya siap menantang siapapun yang menantang saya. Lawan yang saya tunggu adalah seseorang yang berkreativitas tinggi. Saat bertanding, saya akan memikirkan bahwa saya akan mengalahkan lawan saya. Persiapan saya adalah selalu menciptakan suatu masakan yang terbaru, istilahnya yang paling dahsyat yang akan saya keluarkan. Jangan pernah Anda lewatkan pertarungan super dahsyat antara Super Chef Herman Esat dengan Chef Evo Mudasir sesaat lagi. Butuh pengakuan wanita kalau Anda memang maskulin, keren, berani, pintar, dan romantis. Inilah ajang kontes khusus kaum lelaki. Dinilai oleh ratusan wanita cantik. Nah, buktikan dirimu menarik sejak kecil, punya banyak bakat, dan dipuja wanita. Syaratnya,
Catat tanggal dan tempat pengambilan formulir di Kota Bandung. Buruan daftar. Semuanya gratis. Ruang tertutup seringkali banyak debu dan bakteri yang mengganggu kesehatan Anda. AC LG yang terbaru dengan inovasi nanoplasma air purifying system mampu mengurangi debu dan bau-bauan serta membersihkan udara lebih cepat. AC nanoplasma terbaru dari LG, AC yang paling sehat. LG, life good. Family Hero. Jelita, tabloid terpercaya, terbit setiap hari Sabtu. Kok masih repot? Mau yang dingin? Buka pintu bawah aja. Mas. Mau yang panas? Buka pintu atas. Mas. Masakan jadi siap saji. Engkol. Kurang bumbu kaldu Indofood. Kini ada bumbu kaldu Indofood yang blok, praktis untuk semua masakan. Pantes. Mau makan enak? Ya Indofood. Wajahku. Untung ada Melanox. Hidrokinon 2%-nya secara bertahap mampu menghapus noda hitam akibat sengatan matahari atau bekas jerawat. Melanox, wajah tampak putih dan bersih. Melanox, noda no way. Sesungguhnya cinta sejati, cinta yang sehat. Tidak butuh pengawet. Cinta tanpa pengawet cuma ada pada Sanya. Sanya, hidup awet tanpa bahan pengawet. Tubuh yang indah idaman setiap wanita, apalagi untuk para model. Ikuti bagaimana para model mengolah tubuh agar tetap bugar, lentur, sehat dan cantik. Saksikan Body Performance ala model setiap Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pertempuran antara Super Chef Herman Edzard dari Tomodachi Resto Bandung melawan Chef Evo Mudasir dari Hotel Borobudur Jakarta yang sesaat lagi akan kita saksikan tidak saja memberikan ide baru dalam seni memasak, akan tetapi pasti menjanjikan sebuah pertarungan yang seru dan dahsyat. Seperti kita ketahui bahwa Chef Herman Edzard mempunyai pengalaman sejarah 2 kali kemenangan berturut-turut dalam masakan barat. Dan hasil karya masakan Herman Edzard, kita akui, sangat menggelegar di Kitchen Stadium dan sangat mencengangkan. Akan tetapi lawan tandingnya hari ini bukan sembarangan. Dia memiliki pengalaman memasak lebih dari 15 tahun. Baik di luar negeri maupun juga di kapal asing. Pasti kemampuannya sangat luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahan dasar yang akan dipergunakan untuk pertarungan hari ini. Ciri-cirinya adalah dia sejenis tanaman dengan tumbuh tegak lurus, akarnya ramping dan batangnya mirip dengan daun yang berwarna hijau. Daun dari bahan dasar ini tumbuhnya mengecil dan memiliki kandungan nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Biasanya dipergunakan untuk bahan sup. Pastikan Anda semua mengetahui bahan dasar apa yang akan dipergunakan untuk pertarungan hari ini. Dia adalah asparagus. Halo Cuisine! Ya pemirsa Indosiar, pecinta Kitchen Stadium, pertandingan kreativitas pagi ini di Kitchen Stadium baru saja dimulai.
Dan pagi ini tambahan dasar rahasianya adalah green asparagus atau asparagus hijau. Dan yang pagi ini bertanding adalah dari masakan barat, masih dengan super chef kita, sang juara bertahan, Chef Herman Esar dari Tomodachi Bandung, ditantang oleh penantang kita, datang dari Hotel Borobudur Jakarta, Chef Evo Mudasir. Dan pagi ini saya Rizky Bahtiar sudah ditemani oleh Denny Wirawan dan juga Bung Gunarjo. Dan pemirsa Indosiar, kita saksikan pertarungan pagi ini. Ya Mas Denny, Bung Gunarjo, kita lihat pertarungan sudah dimulai pagi ini. Dan pagi ini bertarung, sang penantang datang dari Hotel Borobudur Jakarta, Evo Mudasir, Bu ya. Ini sepertinya kalau dilihat dari penampilan, ini Chef Evo sama-sama mungkin berpengalaman sama dengan Chef Herman, sang super chef kita ya. Tapi hasil akhirnya baru kita ketahui pemirsa selama 1 jam pertandingan ke depan ini. Dan pagi ini sudah kita dengar tadi bahan dasarnya adalah green asparagus atau asparagus hijau. Iya, dan sekarang kita lihat. Iya, dan pemirsa Indosiar, kita lihat Chef Herman ini sedang mengupas asparagusnya. Ini asparagus sebenarnya kalau nggak dikupas juga nggak apa-apa kan, Bu? Apa harus? Kulit luarnya harus dikupas. Harus dikupas? Apa karena dari rasanya? Dia memang kulit ahli yang tidak bisa dikupas. Tidak bisa, jadi mungkin rasanya pahit mungkin bagaimana ya? Oke, iya, dan ini dia. Iya, Bayu, silakan kepada Anda. Terima kasih Rizky Bahtiar. Pemirsa, saya sudah berada di kubu Super Chef dan bersama asisten dari Pak Herman dengan Pak siapa? Ya, dengan Paulus. Pak Paulus, Pak Paulus, saya di sini melihat aneka macam apa ini? Ada bunga-bungaan yang besar, yang kuning, yang kecil. Boleh saya tanya yang kuning ini sebenarnya apa, Pak? Ini yellow nasturtium. Sementara kalau yang kecil? Itu namanya chamomile. Chamomile. Betul. Dan ini sering ya? Itu namanya dillleaf. Dillleaf ya. Ini semua dipergunakan, Pak? Betul, betul. Sangat menarik. Lanjutkan, Pak. Dan kita kembali kepada Rizky Bahtiar. Ya, terima kasih, Bayu. Dan pemirsa Indonesia, kita lihat ini tanaman-tanaman bunga-bungaan ya. Ini bunga-bunga hidup kan, Bu? Bunga hidup ini. Yang saya tahu kan cuma chamomile aja bisa bikin buat minum teh biasanya ya. Ini yang satu ini mungkin untuk dimasak juga, biasanya buat salad kalau tidak salah. Atau enggak nih? Atau cuma hiasan meja aja? Saya untuk salad. Untuk salad bisa ya? Sebagai pelengkap salad. Pelengkap salad, Bu? Oke, dan pemirsa Indosiar, kita lihat lagi dari tim. Oh, ini ada alergi makan udang? Enggak, tidak. Sepertinya Mas Denny makan semua ya, sama seperti saya. Ini ada lobster juga pagi ini, pemirsa. Dan kita lihat, oh ini dia masih sibuk dengan veal pastry. Betul, ada veal pastry, ada parmesan cheese. Betul, dipanggang di situ ya. Jadi ada cetakan veal pastry yang dicetak tadi ya. Rizky Bahtiar. Ya, Bayu. Oke, baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, saya sudah kembali berada di kubu Super Chef di sini dan kita bersama dengan asisten dari Pak Herman dengan Pak Asep. Ya, betul, Pak. Pak Asep, Anda tetap bekerja, Pak. Setelah tadi ada bunga-bungaan, di sini kita lihat ada buah-buahan. Aneka warnanya di sini ada kuning dan Pak, ini yang kecil-kecil ini apa ini, Pak? Itu namanya blackberry kalau bahasa asingnya ya. Uh-huh. Tapi kalau di Bandung itu dinamain lampenas. Lampenas. Ini jenis berry ya. Jenis berry. Iya. Sementara kalau yang merah kecil ini sama jenis berry juga. Itu namanya kalau orang Bandung bilang ya, orang Jawa Barat bilang namanya kondang ya. Kondang. Ini jenis berry merah. Jenis berry merah. Semuanya ini family, Pak ya. Family. Oke, kembali kepada Anda Rizky Bahtiar. Ya, terima kasih, Bang. Itu tadi buah-buahan yang saya pikir itu buah buni, Bung, yang hitam ya. Kalau yang buah kecil itu saya pernah waktu kecil saya pernah mengkonsumsi ini bentuk rujak biasa. Kita sebutnya ya. Kalau dia bilang buah kondang tadi ya. Kondang. Kalau saya sendiri suka bilang ini buah rasanya kondang. Apa ini? Asem. Standarnya asem. Jenis dari keluarga berry. Keluarga berry semuanya teman sekali pemirsa, ternyata Indonesia punya banyak sekali jenis-jenis berry ya. Ada sendiri cincang juga di sini, agak-agak nggak kelihatan ya kecil-kecilnya di sini. Seperti olive yang cincang. Oh, seperti betul black olive mungkin ya. Buah zaitun. Nah ini dia. Oh, kita tadi daging sapi muda. Itu veal kalau saya daging sapi muda ya. Itu hitam-hitam apa, Bu? Bukan korma ya? Aku nggak tahu juga pemirsa ini. Ini black currant ini dimasukkan. Black currant. Masih agak penasaran pemirsa, jadi kita lihat. Dan sekarang satu asisten dari tim Super Chef sedang memasukkan minyak olive atau minyak zaitun di situ. Dan kita pilih daging yang tadi pemirsa sudah digulung-gulung dan diikat pemirsa. 45 menit ya pemirsa lagi. Waktu sudah berjalan selama 45 menit. Selama 15 menit langsung saya masih ada 40 menit waktu berjalan dan tersisa untuk kedua tim. Kita lihat lagi. Ya, ini dia asparagusnya sudah direbus tadi ya. Dan cara yang paling simpel untuk membuat salad dengan asparagus, yang satu adalah asparagus sudah direbus, dibersihkan, kemudian direbus, baru ditaburi dengan apa, cuka vinegar itu ya, vinegar yang
Betul, peanut butter dressing biasanya itu udah paling enak banget. Cukup sederhana, tapi mungkin kita sesing di sini tim kedua tim bertanya akan membuat sesuatu yang lebih baru, masakan baru dari asparagus ya. Karena di sini dibuktikan kreativitas inovasi dari kedua tim. Ya, dan pemirsa Indonesia, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Ale Cuisine akan segera kembali setelah informasi komersial berikut ini. Ya, pemirsa Indonesia pecinta Kitchen Stadium, Anda kembali menyaksikan Ale Cuisine pagi ini dalam pertarungan Green Asparagus. Masih bersama saya Rizky Bahtiar, Denny Wirawan, dan juga Bung Gunarjo. Kita saksikan lagi dari tim penantang dengan asparagus rebus yang sudah dicincang di sini. Kita lihat. Jadi ada lobster, ada daging. Nah, ini dia yang kita saksikan di sini. Daging-daging sedang bersiapkan, sedang diporsi di sebelah timur ya. Rizky Bahtiar. Ya, Bayu silakan. Oke, baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, saya sudah berada di Kubu Borobudur dan dengan Bapak Solihin. Ya. Pak Solihin, saya ingin tanya di sini, selain Anda tengah membuat empuk ini daging, padahal sudah empuk, Pak ya? Ya, betul. Yang saya tanya di sini mengenai si lobster ini, Pak. Tadi setelah direbus, kenapa harus direbus dengan direndam dengan air es ini? Ya, biar fresh itu. Lobsternya biar tetap segar. Iya. Tapi tidak ada maksud lain-lain kan, Pak? Oh, enggak. Oke, lanjutkan Pak Soli. Bagus warnanya. Warnanya juga ya. Oke, lanjutkan Pak, kembali pada Anda Rizky Bahtiar. Iya, terima kasih banyak Bayu. Kita ketemu lagi nanti ya. Ya, dan pemirsa Indosiar, betul sekali. Itu lobster sudah direbus tadi dimasukkan ke dalam air es supaya si warna tetap bagus, Bu ya. Warna tetap segar. Segar. Jadi kalau tidak salah untuk memberhentikan proses pemasakan juga ya, untuk ya. Jadi air panas seketika ya, betul. Jadi setelah airnya si udang lobster cukup matang, dia langsung dingin ya. Iya, kita lihat tadi juga daging-dagingnya sedang dipijit-pijit sepertinya. Ini sedang si daging darah. Bro, kayak daging tapi saya nggak tahu juga seperti daging bebek kalau daging bebek ya. Daging bebek. Ya, pemirsa, rupanya tim dari Super Chef menggunakan daging bebek di sini. Kemudian juga ada daging sapi yang tadi sudah digulung-gulung. Jadi kita saksikan saja bagaimana penampilan mereka di akhir pertandingan nanti. Dan ini dia, pemirsa, rupanya tim dari penantang melakukan hal yang sama, Bung, dengan yang dilakukan oleh tim dari Super Chef, sama-sama menggulung asparagus dalam daging sapi ini. Oh, tapi tim mereka hanya ditusuk saja dengan menggunakan tusukan situ. Ini dia, ini dia, ada yang persiapan dari asisten Super Chef. Ini campuran buah-buahan tadi, ada jeruk, ada buah apa, kondang. Dan ini dia, ada yang sedang dibuat, pemirsa, sedang dibentuk-bentuk. Oh, adonan yang tadi spiral. Bentuk-bentuk spiral, Bung ya. Tampilan yang diberikan oleh tim dari Super Chef. Sementara kita saksikan dari tim perantang, kembali kita lihat. Saya pikir ini saus mayones, Bung. Ternyata adonan yang lain seperti ini ya. Ini dia, Chef Herman kembali menambahkan kayak daging atau cabai ini, kayak daging ya. Daging cincang. Oh, daging asap, Bung ya. Daging asap sepertinya. Dan untuk Herman Edson ini adalah penampilan yang ketiga sebagai seorang Rizky Bahtiar. Iya, Bayu silahkan. Oke, baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, saya sudah kembali berada di Kubu Borobudur atau Kubu Penantang. Dan kita akan coba tanya dengan Pak siapa? Deddy. Pak Deddy, saya melihat di sini ada alat apa ini, dan tadi adonan Anda ini Anda masukkan ke dalam alat ini. Sebenarnya ini alat apa, Pak, namanya? Buat es krim mesin, Pak. Jadi Anda membuat es krim. Ya. Pagi ini Anda membuat es krim dari asparagus. Yap. Saya akan coba rasanya. Wah. Nggak akan terlupakan itu, Pak. Tidak akan terlupakan. Oke, kembali kepada Anda, Rizky Bahtiar. Terima kasih, Bayu. Dan pemirsa, satu kejutan terjadi di Kitchen Stadium pagi ini. Rupanya tim dari penantang membuat sesuatu yang baru, yaitu es krim dengan rasa asparagus mungkin, Bung, ya. Wah, menarik sekali nih, pemirsa. Es krim dari asparagus. Wah, nggak sabar nyoba nih. Ah, kembali kepada penantang. Rupanya saya pikir tadi ini adalah gula yang membuat karamel, ternyata sedang membuat ini parmesan cheese, Bung ya. Buat hiasannya sendiri keju parmesan, pemirsa. Ya, dan waktu sudah berjalan selama 30 menit. Masih ada setengah jam waktu tersisa untuk kedua tim. Jadi kita ikuti terus pertandingan pagi ini di Kitchen Stadium. Dan Chef Herman kita saksikan sudah mulai membersihkan tempat kerjanya. Akan melakukan persiapan lain rasanya ya. Oh, ini dia. Oh, rupanya rebusan asparagus dari tim Super Chef akan di blender nih seperti itu, ya. Dan ini campuran buah-buahan sudah di stup seperti tadi ya. Ya, dan pemirsa Indosiar, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda karena Ale Cuisine akan segera kembali dengan pertandingan lebih menegangkan setelah info komersial berikut ini.
Pemirsa Indosiar pecinta Kitchen Stadium, Anda masih menyaksikan Ale Cuisine pagi ini dalam pertarungan Green Asparagus, masih bersama saya Rizky Bahtiar, Denny Wiraman dan juga Bung Gunardo. Kita saksikan dari tim penantang. Nah, si dari penantang sedang mempersiapkan cincangan asparagus mungkin untuk tambahan es krim asparagus nanti ya. Kalau kita saksikan tadi, mereka sudah mempersiapkan satu hal yang menarik juga pagi ini, membuat es krim dari asparagus. Oke, ini dia Chef Evo. Ini sedang mengupas lobster. Mengambil dagingnya dari kulitnya. Dan agak sulit-sulitan, oh ini dia. Oh, itu suratnya, Bu, bisa ya. Oke, dan kembali kepada tim Super Chef. Biar kaca Anda sudah Anda saksikan. Mungkin menurut waktu yang sudah berjalan selama setengah jam, sebenarnya mereka mulai menambah kecepatan ya. Waktu setengah jam mulai ngebut deh. Betul, mulai ngebut. Nanti biasa kalau udah mulai 15 menit lagi baru ketahuan hasilnya, udah pada panik semua. Gaspol. Iya, ini dia persiapan daging gulung yang dilakukan oleh Bapak Herman Esau, Super Chef kita. Oh, ini dia penampilan rasa, penampilannya cantik sekali. Ini lobster yang sudah direbus kemudian diiris-iris berbentuk medalion atau berbentuk medali. Dan harus menggunakan pisau yang tajam juga ya, supaya bentuknya tidak hancur pemirsa. Karena tekstur udang sendiri, udang-udangan dan lobster kalau sudah direbus biasanya cepat hancur ya kalau tidak hati-hati. Jadi mungkin satu tips untuk Anda yang ingin memasak lobster, yang ingin dibentuk seperti ini, gunakanlah pisau yang sangat tajam dan pasti harus hati-hati. Ya, dan pemirsa Indosiar di Kitchen Stadium sudah berkumpul ibu-ibu cantik-cantik sedikit bertanding. Jadi sekarang saya serahkan kepada rekan Bayu untuk melaporkan. Silakan rekan Bayu. Baik, terima kasih Rizky Bahtiar. Pemirsa Indosiar masih dalam perang asparagus. Hampir saja lupa. Dan di belakang saya ini sudah ada 4 orang ibu-ibu yang siap akan berlomba dalam pertarungan juga pagi ini. Mereka kita minta untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sup dalam waktu 2 menit. Bahan-bahan itu antaranya ada wortel, kentang, brokoli, kol, buncis. Mereka diminta untuk membersihkan dan memotongnya dalam waktu 2 menit. Oke, siap ibu? Ya. Dalam hitungan ketiga kita akan segera mulai. 1, 2, 3. Oke, ya, silakan. Ya, pertama-tama mungkin ibu bisa harus membersihkan apa yang ibu anggap paling mudah. Kalau bisa secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa bentuknya jangan bentuk yang seperti biasanya ibu lakukan di rumah. Bikin bentuk yang menarik agar nanti enak untuk disantap. Ya, cepat ibu dan hati-hati pisaunya sangat tajam. Ibu Neni mulai dengan buncis-buncisnya, sementara ibu Ina mulai dengan kentangnya, dan ibu Ina sudah mulai mengirisnya. Ibu Eva juga dengan kentang, sementara kalau untuk ibu Sinta mulai dengan yang panjang-panjang dulu, wortel. Iya, oh, semua sudah lihat. Tidak deh semuanya, tapi paling tidak ada beberapa bagian yang sudah jadi dan sangat besar sekali supnya ini, dengan wortel yang sangat besar sekali pemirsa. Sangat besar, ibunya juga besar sih ya. Oke, lanjutkan ibu cepat. Masih ada kolnya yang belum diolah. Ayo, siapa yang bagus dan menarik dan cepat selesai, dia mungkin nanti akan juara. Waktu masih tetap terus berjalan. Mulai. Bagaimana, tidak ada kesulitan kan bu? Tidak, ibu Ina juga tidak ada nih. Ibu Eva juga. Kecil-kecil semuanya, potongan kecil ya. Semua sekarang sudah megang buncis ya. Ibu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ibu. Selesai. Pemirsa, kita kembalikan kepada Rizky Bahtiar. Silakan Rizky. Iya, terima kasih Bayu. Dan kita selesai tadi, sebenarnya ibu tadi sudah kebiasaan di rumah, bunga santai masaknya ya, bunga. Lupa waktu cuma diberikan 2 menit aja. Oke, pemirsa, kita kembali karena pertandingan. Kita lihat langsung di kubu penantang. Iya, kita saksikan. Oh, kembali kepada tim Super Chef lagi, sedang membuat adonan ini ya, dadar sebenarnya ya. Dadar yang sengaja diberwarna hijau, memberi aksen yang menarik. Sementara kita lihat dewan juri kita, kedua juri kita sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang. Masih agak bingung juga menentukan mungkin ya. Ada yang harus disimpan di lemari es. Supaya tiba-tiba ada yang harus dikeluarkan juga. Oh, betul, ada yang sedang disimpan. Ada sesuatu di sana pemirsa. 15 menit lagi. Dan waktu tinggal 15 menit. Sudah semakin mendekati batas akhir pertandingan pagi ini. Kedua tim semakin mempercepat pekerjaan mereka ya.
Rizky Bahtiar. Iya, Bayu, silahkan. Oke, baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, saya sudah berada di kubu penantang dari kubu Borobudur. Dan kita dengan Pak Dedi. Pak Dedi, saya sebenarnya akan mencoba es krim Anda. Tapi ini apa sebenarnya ini, Pak, di bahan apa? It's all malt. Dibuat dari apa aja? Dari gula. Substituted gula. Oh, warna-warnanya ini? Dari food color. Dari warna. Oh, dari warna memang sengaja gitu ya. Oke, oke, ini sangat menarik sekali. Kembali kepada Anda, Rizky. Ternyata esnya belum matang, Rizky. Oke, terima kasih Bayu, betul sekali ya. Itu bukan bling, pemirsa, jadi jangan takut. Itu adalah gula semua, jadi bisa dikonsumsi dengan aman. Sekarang kembali kepada kembali. Hanya waktu tinggal 10 menit. Jangan terlalu. Waktu tinggal 10 menit. Ini dia, Bu. Ini tampilan menarik sekali. Bu, menambahkan saus. Saus dari asparagus dan dihiasi dengan saus raspberry di sana. Kita lihat. Ini cantik sekali. Ini kita lihat pemirsa Indosiar di layar kaca Anda, seniman-seniman masak, seniman-seniman kuliner sedang beraksi di sini. 10 menit lagi. Ya, dan waktu tinggal 10 menit. Cepat sekali waktu berjalan. Kita lihat lagi dari Chef Herman. Di waktu yang terus berkurang, hanya tinggal 7 menit lagi. Sarimahan terus bergegas. Dan kita lihat di sini mangkuk-mangkuk berisi kentang, asparagus dan daging asap serta daging bebek tadi sudah ditata atas piring. Ini dia yang pertamanya. Oh, ini dia nih. Ini lobster dengan mungkin boleh saya bilang kue asparagus ya di sini ya. Asparagus kek ya, Bu ya. Bermain seperti kue mangkuk. Yang sebenarnya yang harus ada adalah keberanian aja kan sebenarnya. 5 menit lagi. 5 menit lagi pemirsa, dan ini bukan lagu dangdut tapi adalah waktu yang tersisa untuk kedua tim yang bermain pagi ini. 5 menit lagi. Saya juga ikut deg-degan. Ya, kalau kita lihat dari tim Super Chef sepertinya kedua jenis hidangan hampir jadi. Hanya tinggal hidangan terakhir saja, kita belum lihat di sini. Sementara tim dari Super Chef. Nah, ini dia hidangan yang ramai juga nih, full color. Sangat indah sekali dari warna. Tapi untuk komposisi dan rasa kita belum tahu juga nanti ya. Tinggal keputusan dari Dewan Juri akan menentukan siapa kira-kira yang unggul pagi ini. Oh, diberi hiasan apa? Kayak watercress sepertinya. Selada air di situ ya. Watercress pemirsa, satu lagi kosakata baru dalam dunia kuliner, watercress atau selada air. Dan ini dia hiasan dari keju parmesan. Itu tadi keju parmesan tadi yang dipanggang untuk hiasan seperti layar. Dan kita saksikan dalam menit-menit terakhir ini kok sepertinya malah tambah bisa 3 menit lagi. Agak kelihatan ya, di sementara waktu sudah berjalan sampai kurang dari 3 menit. Buat yang tersisa pemirsa, tapi sepertinya tim kedua tim ini sangat tenang sekali, Bung, pagi ini, Bung ya. Sudah sangat betul, nggak kelihatan biasa. Panik atau mungkin pasrah, kita nggak tahu juga. Rizky Bahtiar. Iya, Bayu, silakan. Oke, baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, saya sudah berada di menit-menit terakhir di Borobudur ini atau di kubu Borobudur, dan kita coba lihat. Ah, ternyata es krimnya sudah jadi Pak Dedi. Sudah. Mau dites? Coba bagaimana rasanya? Anda yang ambil, saya tidak berani nanti takut salah lagi saya. Pak Dedi. Enak sekali, kembali kepada Anda Rizky. Ah, Bayu. Bayu memang selalu kebagian paling untung di sini, selalu mencoba duluan ya. Itu tadi pemirsa yang mengajukan es krim yang dibuat dari asparagus. Mungkin Marcel juga nggak sabar buat nyoba nih es krim dari asparagus. Satu yang baru juga pemirsa. Iya, kita lihat di sini sudah mulai disiramkan lagi. Tapi saya masih penasaran di dalamnya, belum lihat. Oh, satu ini dia. Menit lagi. Dia berupa cairan nih. Iya. Wah, pemirsa, ini saya bertanya-tanya nih. Dalam waktu satu menit kita saksikan kedua tim masih sibuk berkutat bersama mereka kurang dari 60 detik. Semakin mendebarkan. Kita harapkan kedua tim berhasil tepat pada waktunya dan kita tinggal menunggu saja kira-kira siapa dan mereka yang lebih unggul. Apakah Super Chef masih akan terus bertahan di tahtanya sebagai juara dalam masakan barat, ataukah sang penantang akan menggeser kedudukan Herman Esther sebagai Super Chef? Kita nantikan penilaian dari Dewan Juri nanti ya. Dan kita lihat nilai es krim asparagusnya yang diberikan oleh tim penantang. Kalau satu sarang mungkin es krim kan agak-agak meleleh cepat. Gimana kabar sekalian yang dikeluarkan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa Indosiar, 1 jam perang asparagus telah selesai. Dan untuk itu kita akan langsung panggil penantang kita dari Borobudur, Bapak Evo Mudasir. Pak Evo. Waduh, Bapak, 1 jam perang ini telah selesai. Dan Bapak kayaknya sudah cukup semua 1 jam? Cukup, Pak.
Cukup Pak ya. Oke, kita panggil super chef kita dari Tomodachi Restoran Bandung, Bapak Herman Edsard. Pak Herman Edsard. Satu jam juga cukup Pak ya. Oke, pemirsa, kita akan coba langsung tanya ke penantang kita. Pak, mengenai asparagus, saya itu sangat tertarik dengan es asparagus. Sebenarnya ide awal itu dari mana? Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami di hotel, terus yang bagus asparagus itu dibikin aneh, lain dari yang lain gitu. Lain daripada yang lain. Asalnya asparagus ini bagian dari sayur-sayuran yang orang-orang jarang membuat sebagai dessert. Okay. Kreativitas Anda sangat tinggi dan mungkin saya usulkan Anda untuk segera mematenkan temuan Anda itu Pak Evo. Oke, kita beri aplaus kepada Pak Evo. Oke Pak Herman, mengenai asparagus itu sendiri Pak, apakah ada trik-trik khusus untuk memilih asparagus yang baik Pak? Sebenarnya trik-trik khusus nggak ada ya, hampir sama semua asparagus ya. Cuma kalau ada yang tua, ada yang lebih muda. Kalau yang muda itu kita tambah fiber bisa. Yang muda, kita bisa langsung gunakan tanpa membuang kulitnya. Tanpa membuang kulitnya. Oke Pak Herman, kita akan menilai games ibu-ibu, siap Pak? Siap. Oke Pak Evo, kita tinggal sebentar. Mari Pak Herman. Oke Pak Herman, dari keempat peserta kita ini siapa kira-kira yang layak untuk menjadi juara? Silakan Pak. Ibu Ina. Ibu Ina. Selamat. Oke, Ibu Ina. Ibu selamat. Ibu mendapatkan 500.000 rupiah. Kenapa Pak Herman pilih Ibu Ina? Ini lebih komplit ya. Potongannya juga bervariasi. Variasi. Lebih ada hiasannya lumayan. Bagus. Terus potongannya lebih banyak. Lebih banyak. Oke, terima kasih Pak Herman. Dan Pak Herman, kabarnya Anda punya satu tips bagi pemirsa kita di rumah tentang asparagus ini Pak. Iya, untuk asparagus ini kita untuk bikin sup itu mudah sekali. Kita tinggal masukkan, pertama adalah bawang bombay, kita tumis dengan mentega, ya benar. Terus kita masukkan, kalau kita suka kita bisa masukin bawang putih. Bawang putih. Terus asparagusnya sendiri. Asparagus. Ya. Untuk pengentalnya kita bisa memakai kentang. Kentang. Atau kalau di Western itu lebih kenal dengan atau dengan roux. Ya. Roux itu adalah campuran antara tepung dengan mentega. Tepung. Itu bisa kita gunakan untuk pengental. Nah setelah mateng, tumis dulu. Kita masukkan chicken stock. Chicken stock. Ya, chicken stock. Setelah itu kita blender. Di blender setelah halus kita saring terus kasih krim. Tuh, mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Hasilnya nanti SD ini asparagus cream soup, hasilnya seperti ini ya, sangat sekali. Menarik sekali Pak Herman dan pemirsa Indosiar, siapa yang akan keluar dalam perang asparagus pagi ini, kita yang akan lewat berikut ini. Sang penantang Evo Mudasir berhasil menyelesaikan 3 hidangan. Yang pertama, asparagus gato. Yang kedua, rollet of pan fried veal and asparagus. Dan yang terakhir, asparagus ice cream. Super Chef Herman Esat berhasil menyelesaikan 3 hidangan. Yang pertama, asparagus seafood cream crabs. Yang kedua, asparagus and braai pie with roasted duck breast. Dan yang terakhir, exotic puree asparagus with zest orange coulis. Juri kita dalam perang asparagus pagi ini, Denny Wirawan, desainer. Suko Winarto, ahli makanan dan minuman dan konsultan boga. Karl-Heinz Ritter, executive chef Lemberedien. Sekarang saatnya mencoba masakan dari sang penantang Evo Mudasir. Good chef, congratulations. Very nice food, very nice presentation, very clean. It's a lobster, very nice. I mean, the combination between the lobster and the asparagus was very nice. What brought you, what idea, or where you get the idea from this gato? What was the idea? How did you get this idea from? Or so what was your purpose? The gato is from the... So, we make the meeting in the hotel. So, with one we have to make in the Alley Cuisine, because this big
competition. Mm-hmm. So we talk with the chef, the also the Italian chef. Mm-hmm. They give the idea for what we have to make in the. So it was a team effort. Yeah, very nice. Thank you, sir. Saya yang paling tertarik nyoba dessertnya. Es krim asparagus ya. Iya, baru pertama kali makan es krim asparagus. Cuman ini juga sangat menarik ya dari tadi lihat cara pembuatannya. Sebenarnya ini dari apa ya tadi, Pak? Dari sebangsa gula gitu, Mas. Iya. Iya, gula. Itu sebetulnya di pastry, di dessert itu biasanya sebagai lebih banyak dipakai sebagai garnish, walaupun itu masih bisa dimakan itu. Iya. Selamat pagi, Sugar Evo. Selamat pagi, Pak. Begini ya, tadi waktu saya perhatikan saudara prepare, iya, Pak, tidak me-taste pastanya ini. Coba sekarang kalau saudara perhatikan rasa dari pastanya itu agak asin-asin pahit begitu. Mungkin tidak dites itu. Gitu ya. Karena ini kan selain tes memang mungkin nomor dua. Yang nomor satu kalau masakan barat itu apa sih? Itu yang kalau masakan barat itu yang nomor pertama, satu. Ya tesnya itu, Pak. Yang kedua baru presentasinya. Gitu. Ya. Jadi kan di masakan barat itu ada kondimennya. Ya. Jadi kalau kurang rasa biasanya mereka membumbui sendiri lain dengan kita, betul kan? Ya. Nah, saya kira presentationnya justru nomor satu, gitu ya. Memang di mana-mana rasa ya, tapi kalau orang Barat lebih cenderung ke itu, tend to the presentation, kan begitu. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih, Pak. Sekarang saatnya mencoba masakan dari Super Chef Herman Edsan. Chef, congratulations. Very, very nice food. Nice presentation. These flowers are local or import? Local from Bandung. Yeah. You like to work with flowers? And yes. Yeah? Yes, why? Why? Kenapa? I like the flower because there's a strength flavor in the flower. Mm-hmm. There's a nice color. Mm-hmm. Very good. Well done. Thank you. Enak banget, Pak, dessertnya. Cuman tadi saya duduk di situ, nggak begitu kelihatan cara membuatnya. Yeah. Kalau boleh tahu saus asparagusnya ini gimana cara memasak? Itu asparagus cuma dimasak, terus campur sama telur, ya, gula pasir. Nanti di blender. Sudah bikin sup tapi ini dijadikan dessert. Puree, jadi kayak puree. Campur, terus kita campur dengan orange caramelized. Nah, jadi dengan buah lokal juga kita campur. Kalau buah-buahnya ini nggak di bisa dimakan juga. Tapi maksudnya nggak dicampur ke dalam. Oh, tidak, terpisah, Pak. Terpisah. Ya, jadi dibiarkan utuh aja. Iya, biarkan utuh aja. Enak, Pak. Selamat ya. Terima kasih. Gini ya, saya makan Menko saudara, saya lihat di sini ada sedikit rasa asam, betul kan? Ya. Yeah. Itu dressing atau apa dalam? Itu dari buah prune, Pak. Buah prune untuk feel-nya. Nah, sekarang tadi appetizer-nya asam juga, betul? Appetizer tidak terlalu asam. Ini tidak terlalu gurih, asam. Gurih ini, sengaja saya bikin appetizer-nya gurih. Jadi begitu? Iya, dibalik, diputar, Pak. Ada rumusnya begitu dalam masakan bisa. Barat? Bisa. Bisa ini karena kreativitas inovatif kita sesuatu bisa kita roba. Setelah rasa mau di asam di enclose bisa, yeah. Asam mau di dessert juga bisa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kini tinggal menunggu saat paling menegangkan pemenang dari perang asparagus. Pemirsa Indosiar, pecinta Kitchen Stadium, Anda masih menyaksikan Ale Cuisine pagi ini di Kitchen Stadium dalam masakan Western dan bahan dasar green asparagus. Bu Narjo, pagi ini kita menggunakan asparagus sebagai bahan dasar. Yeah. Ini kalau tidak salah dengar, asparagus ini sejenis bahan tumbuhan dari daerah pesisir dan dari jenis lili, Bu ya. Yeah.
Ini kalau kita pertama lihat mungkin ini kayak sejenis bambu, soalnya batangnya sama-sama gitu kan. Panjang ya. Betul, betul, betul. Dan kalau saya pernah dengar juga nih asparagus yang sekarang kita pakai yang hijau. Tapi ada jenis putih dan ungu ya kalau tidak salah. Tapi semuanya bisa dipakai untuk masakan kan? Oh, bisa, bisa, bisa ya. Oke. Okay. Ya, pemirsa Indosiar, untuk Anda yang ingin mencoba masakan yang baru saja dipertandingkan, silakan Anda membuka kembali website Indosiar di www.indosiar.com. Dan juga untuk Anda para juru masak profesional dimanapun Anda berada yang berani tampil di Kitchen Stadium, silakan daftarkan diri Anda melalui nomor fax di 021-565-5657. Dan sekarang saatnya kita menantikan hasil penjurian. Jadi kita panggil kembali pemilik Kitchen Stadium, Derry Derajat. Janji saya untuk menampilkan sebuah pertarungan yang seru dan menegangkan sudah saya tuntaskan, dan Anda semua sudah membuktikannya bagaimana kedua chef yang bertarung sungguh hebat dan luar biasa dalam menciptakan karya masakan yang penuh cita rasa tinggi. Dan hari ini, apakah Herman Edsan dari Tomodachi Resto Bandung akan terus mempertahankan tahta Super Chef atas masakan barat hingga nantinya berhasil untuk kemenangan 10 kali berturut-turut, ataukah tahta Super Chef yang dipegang oleh Herman akan dijatuhkan dan direbut langsung oleh Eva Mudasir dari Hotel Borobudur Jakarta? Jawabannya adalah pada penilaian dari Dewan Juri kemana akan berpihak. Oleh karena itu, saya kira saatnya untuk diumumkan penilaian. Sebagai seorang petarung, Herman Edsan telah berhasil membuktikan dengan baik bahwa hasil masakannya sangat disukai dewan juri hingga membuat dia dua kali mendapatkan kemenangan. Pertemuan Herman dengan dua penantangnya terdahulu juga telah membuktikan kehebatan kreasi memasaknya. Dia tidak pernah takut mewujudkan inspirasinya dengan apapun sebagai bahan dasarnya untuk membuktikan keprofesionalannya. Demikian juga dengan Evo Mudasir. Sang penantang ini juga tidak takut pada siapapun super chef lawannya karena tekadnya maju untuk menang. Paling tidak, pengalamannya di bidang kuliner selama 15 tahun lebih telah membuktikan bagaimana keeksistensinya di dunia seni memasak ini. Tapi, apakah Herman Edsan takut pada kehebatan lawannya? Tentu tidak. Dia tidak akan pulang ke Bandung tanpa membawa kemenangan. Tapi, nama siapakah yang akan bergema di Kitchen Stadium dengan karya masaknya yang menduduki posisi tertinggi? Saatnya dibuktikan. Dan pemenangnya adalah Herman Edsan! Sebuah pertandingan masak yang menantang kreativitas dan seni masak tingkat tinggi dan tentu saja prima dalam rasa. Baru saja mengukuhkan sang juara bertahan, Herman Edsan. Kitchen Stadium, arena yang mempertemukan jawara-jawara masak, kembali menunggu kehadiran para pemasak profesional untuk mengadu resep andalan mereka yang orisinil dan inovatif. Kemenangan atas kerja keras membuahkan hasil karya yang dinikmati masyarakat luas. Dan sang juara kali ini pun telah merasakan kemegahan sebuah kemenangan.